kuwi lho. Drodok. Paham drodok ta? Drodok paham. Kaget berarti. Lho. Ente paham? Wali kota Pasuruan Pak Setiono ya asline. Sohibmu Khalidku, mulai aku piye? Ya. Sohibmu Khalid. Sapeka. Lo pasukan gebrat. Lo siap. Set. Wut. Hola. Semoga saja ini jadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Ya Allah. Miskin rejal. Seoleh telung tahun bonjol didik 2016 2017 2018. Saya kurang 2 tahun lah lho. Sik pirang amplop yo lek gaji. Alamat di. Wis, saya prihatin Pak Wali. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Lek banyune kate dikurangi meneh dadi lontong ae lho wis angel. Tapi paling tidak peristiwa kemarin itu memang sangat menghentak. Gara-gara proyek fee iki jar duduk jariku lho ya. Jarine Pak Febri. Wong SRPK. Pak Febri wong SRPK ngomong. Gara-gara pi proyek plung. Plung. Oh, plung. Jadi plung ya. Apa ya Allah. UMK. Miliar 2,29 miliar. HPS harga HPP. Harga pokok pagu pokok apa ya? PS harga penentuan sendiri Pak Nyang berarti 2,21 miliar. Gue ilang. Asli yang boleh gitu. Soglet yang boleh gitu. Dulur. Terhentak, kaget, brodok. Aku tak cerita dulu. Saya akan menyampaikan fakta apa adanya. Hari Sabtu, aku karo koncoku jenenge Mat Khojir ngopi. Aku ambek koncoku Mat Khojir ngopi. Oh. Alhamdulillah mau jod gawah ki. Lah iya. Iya. Tutuk bahasa lah gak salah paham danok kopi ning gara ora salah tafsir. Oh emane rek. Dut suun dut. Oh iya cak. Oh Pak Gemuk. Waduh. Oh iya tak critani kon kok ana istilah Pak Gemuk nang kono muncul. Oh iya. Iya wis. Tak critani. Iya. Saya masih bersua dengan sahabat-sahabat saya. Tak runtut ya. Kamis pagi saya kaget dengar kabar. Ujuk-ujuk PLH Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan Dwi Fitri Nur Cahyo yang notabene adalah teman ngopi saya juga. Datang ke kantornya dengan dikawal 4 orang. Jadi ini wong PUPR, staf pegawai. Ya gak paham aku, Cak.
iku dulure Pak. Darone metu-metu ne moro-moro cak 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 cak. Loh, sarpe kan. Loh, kengeng pun. Kaget. Krimi cerita ngono ya Allah. Untuk memastikan iku. Pagi itu juga. Saya punya teman karena sebelum Pak Dwi ketangkep iki Sabtu aku nongkrong ngopi ambek Pak Dwi dan kebenaran barengane ada Wahyu Encus dan yang lain-lain yang saya kenal itu Wahyu Encus Wahyu Trihandoyo ketangkep pisan gladene ya ben tak telepon kepingin ro bener ta Pak Dwi ku ndak rone nomere mati wis ya Allah nomere ndak kene dihubungi lho. Baten wisan iki apa maneh iki? Apa gak kesih sikat pisan? Gak digrobyo pisan. Ternyata bener. Tambah suwe tambah merantak. Pak Wali Setiono kengen pisan ya. Loh ya opo iki teko? Informasi berkembang sedemikian rupa. Simpang siur tidak pernah belum diketahui ada kejelasan. Ujuk-ujuk banyak konco-konco wartawan. Nah, kebetulan aku ya wartawan. Konco-konco wartawan. Kepilap. Tidak ada yang merah satupun. Petugas KPK ujuk-ujuk berangkat nang dinas koperasi usaha mikro kecil menengah UMKM. Bu Siti Amini digrobyok pisah. Gledek. Ditakon-takoni to. Hari ini terakhir sakola aku mikir lo Pak Dwi Encus Pak Ian Bu Siti Amini kok nang koperasi UMKM ya?